Nah, gue lagi sekarang lagi ada di daerah Brebes nih guys. Nah, ini jalan Sunan Gunung Jati. Nah, itu sana adalah jalan utama Pantura, Pantura Brebes Tegal. Nah, gue mau ngajak kalian kulineran, kulineran khas Tegal, yaitu sate Blengong Bukijah. Nah, bagaimana rasanya? Ikutin video gue sampai habis dan jangan di skip. Blengong itu apa, Mas? Kawin silang. Jadinya? Jadinya blengong. Blengong, kenapa namanya blengong? Gak tau. Eh, dagingnya dia kawin paksa. Kawin paksa. Dagingnya kayak kambing gitu ya, merah ya. Dagingnya merah kayak kambing. Konjur aja. Oh gitu. Ya masuknya dari sini masjid jalan kecil. Ini udah lama buka? 25 tahun. Wah, berarti pelopor ya? Saya TK ya. Terus TK? Satu. Tiap hari buka nih, Mas? Iya, kalau sakit dong. Kalau nggak ada hari libur intinya ya? Bukanya jam berapa? Jam mulai dari jam 11. Jam berapa? Jam 11. Jam 11 sampai jam 9 malam? Iya. Kalau di Brebes ini belum ngomong baik yang jual, Mas? Banyak yang jual. Ini ada pengepul itu. Oh, ada pengepulnya. Ini belum ngasih larinya ke sini. Soalnya teksturnya sama sama kambing. Iya. Ya. Sama. Tapi enggak anti kolesterol. Paling dikit. Enggak sekenceng kambing. Kambing makan 5 aja orang yang kayak pusing kayak aku. Mabok dah. Rentan. Nah, ini guys, menampakkan sate blengongnya. Jadi enggak jauh beda nih sama kambing. Pakai bumbu apa? Kecap campur kacang katanya. Nah, sama ini kupatnya juga blengongnya. Nah, gimana rasanya? Ya, ayo kita coba. Nah, ini penampakan sate blengongnya. Coba lihat. Ini lumayan gede, jadi ada potongan daging, ada apa nih, Mas? Oh, itu ya, apa? Kulit. Ada kulitnya juga. Kulit ada lemaknya. Cobain tanpa pakai bumbu. Ini apa, Mas? Hati. Oh, hatinya ada daging, hati, kulit, daging. Teksturnya emang mirip dengan kambing teksturnya. Buk. Nah, makannya pakai kupat. Bumbunya apa nih? Boleh bilang opor bukan? Ini opor apa bukan, Mas? Iya, sensor. Ini opor ya? Mungkin kita lihat. Opor Brebes rasanya seperti ini. Ya, mirip-mirip sama yang di Jakarta lah.
tekstur dagingnya mirip banget sama kambing, cuman nggak berbau kambing. Maksudnya itu apa, kekenyalannya pas seperti kambing itu. Brebes wajib dicoba, nanti alamatnya saya tag, gue tag di deskripsi. Warung Kupat dan Sate Blengong Bukijah, nanti gue taruh di deskripsi. Ya, danau apa, danau itu ada danau kodok ke danau apa ya? Taman ya, aku pernah ke taman. Cuacanya lagi dingin, tambah dingin ya. Enggak, kalau di sini dingin, sana kan gak dingin. Kalau sini kemarau. Kalau mau coba guys. Peace.